dasar-dasar teknik wawancara, reportase, pengenalan penulisan jurnalistik, dan pembelajaran fotografi. Saya lahir di pesisir, saya lahir di Kalibaru Celinting, bagaimana untuk bisa memajukan gitu, bisa memberikan satu edukasi untuk anak-anak pesisir gitu. Saya sebagai pernah menjadi seorang jurnalis ingin menelurkan ilmu-ilmu tersebut kepada anak-anak di pesisir wilayah Celincing Kalibaru ini gitu. Apa? Kamu lihat apa? Langkah Ilyas untuk berbagi ilmu jurnalistik bukan tanpa sebab. Melalui pendekatan jurnalistik, anak-anak dapat belajar berbagai hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Kita bisa mengenal dunia penulisan, bisa mengenal dunia visual ya. Artinya ini hanya wadah kecil gitu. Dan lebihnya gitu, kita hanya mengajarkan mental dan karakter anak-anak itu supaya bisa memiliki wawasan luas gitu di kemudian hari. Kelas ini selalu dibuka setiap hari Minggu sore di kawasan pengedokan kapal kayu di Jalan Manunggal 7. Di sini, anak-anak yang mengikuti kelas tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk bisa mengikuti kelas, anak-anak yang belajar harus membekali dirinya dengan sebuah kardus yang bagian tengahnya dilubangi. Kardus ini dijadikan sebagai pengganti sebuah kamera untuk menangkap imajinasi yang terlihat oleh anak-anak. Metode ini dilakukan untuk mengasah kepekaan dalam memilih subjek atau komposisi sebuah gambar. Dengan cara ini, juga dapat meningkatkan sikap kritis anak-anak melihat lingkungan tempatnya tinggal saat ini. Di kelas ini, anak-anak juga diajarkan menggunakan gawai atau telepon genggam sesuai fungsinya. Bahkan, mereka memanfaatkan gawai sebagai pengganti kamera untuk mengabadikan sejumlah momen di kawasan pesisir Cilincing, sehingga hasilnya dapat dipublikasikan ke masyarakat luas. Di sini juga dikenalkan bagaimana anak-anak untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang publik yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu, agar di luar kedepannya anak-anak bisa mempublikasikan kampung halaman, baru kampung mereka gitu, kampung yang eksotis, kampung yang memiliki daya tarik gitu untuk dikunjungi tidak hanya wisatawan tapi warga-warga di Jakarta umumnya gitu. Dengan adanya kelas jurnalis ini, membuat anak-anak bisa lebih memahami, memilih, dan memilah mana hal yang baik untuknya dan mana hal yang buruk. Karena mendapat ilmu yang banyak dan juga dapat berteman dengan teman yang belum kenal.